أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، عندك الكبر أحدهما، أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما. فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما Sadaqallahul Azim Alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz Salman tadi telah membacakan dengan merdu surah Al-Isra ayat 23 yang sering kita bacakan yang mengingatkan kita untuk berlaku baik terhadap orang tua. Langsung kita simak kajian tafsirnya dan juga tausiahnya dari guru kita Ustadz Ridho. Silakan Ustadz Ridho. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'dah. Sahabat kita tercinta, guru kita juga, abang kita juga, Al Ustadz David Kholik, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, amin, terima kasih banyak Kustodak. Juga yang saya sayangi adik-adik santri sekalian khususnya di Pondok Pesantren as siddiqiyah yang mudah-mudahan kalian semua sampai kepada makom tertinggi dalam kewalian yaitu Siddiqiyah al Kubro. Amin. Ya Allah. Bagaimana yang disandang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga yang saya cintai kaum muslimin wal muslimat para pemirsa cahaya hati, hati Indonesia. Indonesia di channel iNews TV yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Amin ya Allah Amin ini ayat adik-adik sekalian agung banget saat ini Ustaz David kalau kita lihat salah satu yang menyebabkan banyak kekacauan di muka bumi itu salah satu penyebabnya diantaranya adalah hilangnya hubungan cinta dan romantis di dalam keluarga antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Kenapa? Karena ketika kasih sayang dan hubungan yang romantis antara orang tua dan anak dan juga sebaliknya ini hilang, maka seseorang akan hilang arah. Itulah kenapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menyejajarkan atau menggandengkan kasih sayang kita kepada orang tua perilaku baik kita kepada orang tua dengan tauhid dalam ayat ini Allah bilang apa waqadorro buka dan Allah telah memerintahkanmu untuk ngapain Allah takbudhu illa iya janganlah kalian sembah siapa-siapa kecuali Allah kita nggak boleh nyembah siapapun kecuali Allah ya sedangkan makna penyembahan adalah ujung dari penghormatan dan pengagungan kita serta puncak penghormatan dan pengagungan tidak boleh diberikan kecuali kepada zat yang maha agung setelah itu apakah Allah pisahkan dengan perintah yang lain enggak ternyata setelah kita diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah untuk tidak menyembah selain Allah kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah langsung Allah perintahkan kita wabil walidaini ihsana apa artinya wabil walidaini ihsana ay ahsin bil walidaini ihsana berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu puncak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta dan ingat setiap orang tua sudah pasti anak, walaupun setiap anak belum tentu orang tua. orang tua. Semua orang tua pasti anak, dan kita yang hadir di sini kita semua adalah anak bagi orang tua kita. kita. Maka yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, kita sudah lihat betapa banyak pengorbanan. Tua kita kepada kita, sayangnya mereka sama kita, enggak pernah perhitungan, enggak pernah kita dibikinin bill. Bil. Sama orang tua kita. Bill apa itu maksudnya? Bon. Oh, bon, tagihan, uh, bill. Tagihan. Iya, iya, iya. Pernah enggak kamu dibikinin tagihan? Nih, Kakak, hari ini Mama jenguk, sudah Mama bawain ABCD semuanya harganya ribu, nanti kalau kamu sudah lulus mesantren ganti uangnya ke Mama. Pernah gitu? Enggak semuanya diberikan secara sukarela dan dengan penuh kasih, say, kasih sayang kasih sayang maka kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita bentuk atau standar minimal dalam berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam ayat ini imma yablughuna 'indakal kibara ahaduhuma au Apabila salah satu di antara kedua orang tuamu atau dua-duanya sudah sampai di usia senja, di mana mereka tidak bisa lagi ber mencari nafkah, nggak bisa lagi punya semangat yang tinggi, sudah loyo dan ada di rumah, yang mana kelemahan mereka rentan dieksploitasi, kelemahan mereka rentan untuk dipatahkan, kelemahan mereka rentan untuk dihinakan. Tapi kita sebagai anak walaupun orang tua kita bahasa orang Betawinya udah kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan sekali-kali membantah orang tu. tua. Makanya kata Allah apa? Kalau orang tua kalian sudah tua renta. Fala ma uf. Logika al qurannya menyatakan kalau seandainya kita orang tua kita masih muda. Kita ngomong ah apa sih mama mungkin orang tua kita masih bisa ngelawan. Iya nggak Betul. Tapi kalau orang tua kita sudah tua, udah umur 60, udah umur 70, ya, walaupun dia lepas peci, tapi tetap pakai peci, uban ya. semua. Iya. Ya. Ya, kan? <laughs> Itu kalau kita mau ngomel seperti apapun, biasanya orang tua nggak bakal ngelawan. Sedih. Tapi meskipun di saat mereka lemah, kita nggak boleh untuk menghardik mereka, nggak boleh berkata-kata kasar dengan mereka. Jadi, uf dalam bahasa Al-Quran di sini, ya prakteknya dalam kehidupan kita di Indonesia segala bentuk kosakata yang mengarah kepada hal yang menyakiti orang tua itu nggak boleh kita ucapkan. Allah. Contoh, kamu pulang liburan dari pesantren. Biasanya, mohon maaf, kalau santri zaman sekarang, kalau udah pulang di rumah, la ilaha illallah, kita hmm. udah gak dipegang-pegang, Ustaz David. Ya. Ganti tahu megang apa? Apa Ustaz? Hand, <laughs> yes. itu kalau sudah megang handphone, masya Allah santri tunduknya, kirain tunduk ibadah, nggak tunduk main game. <laughs> Dipanggil sama ibunya, kakak bantu Mamah nyapu diem, kakak bantu mama nyiapin buka puasa diem, kakak bantu mama ngepel diem, kakak main game aja kenapa sih? Eh nyaut is, mama apa sih ganggu aja orang lagi liburan? Ah, itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nyakitin hati orang tua. Orang tua. Ya, jangan gitu ya. Semua generasi muslimin muslimat baik yang hadir di pesantren atau dimanapun mereka berada, ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya, yang selanjutnya kata Allah, walatan harhuma. Jangan sekali-kali kita membentak orang tua kita. Sampai ada peribahasa Arab menyatakan al-walad walad wa in ammaral bilad. Yang namanya anak tetap anak meskipun dia jadi presiden. Iya. Yang namanya anak tetap anak walaupun dia jadi raja. Iya. Yang namanya anak tetap anak meskipun dia jadi rat. Ratu. Jadi ratu. Ya. Yang namanya anak tetap anak di hadapan orang tuh. Tua. Di hadapan orang tua. Nah, bagaimana cara kita berbakti? Ini standar minimal dalam Al Qur'an, ya. Walat'an haruma, wakullahuma kau karima Kalau ngomong sama orang tua, ngomong yang baik, ngomong yang lembut. Pulang ke rumah, cium tangan mama, cium tangan papa. Assalamualaikum, mama, papa, apa kabar? Ih aku mondok udah enam bulan lo nggak pulang-pulang sekarang aku pulang pengen lebaran pengen rasanya berbakti sama mama oh udah Allah. ntar masak sahur jangan mama yang masak aku yang masak mah ya tapi jangan lupa kasih uang jajan dua ratus ribu iya yeah. <laughs> <laughs> ngasih tagihan <laughs> la ilaha illallah nah kemudian dalam satu hadis satu ketika para sahabat kumpul ya lalu datanglah ada seorang dari Bani Salamah kalau nggak salah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan hadisnya di dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian nih orang nanya ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya orang tua, ya kira-kira apa yang bisa saya kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya, ya apa yang bisa saya kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya. Terlebih kalau orang tua saya sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Al-istighfar lahuma Berdoa buat kedua orang tuh. Wah. Jangan pernah lupa apalagi santri setiap abis sholat minimal satu fatihah untuk orang tua diakhiri dengan Rabbir Firli wali wali daya sagira Ah, yang kedua infadu ahdihima tunaikan janji orang tua kita yang ketiga menyambung tali silaturahim kedua orang tua kita ya jadi orang tua kita punya silaturahim kemana kita lanjutkan wasilatu korobatihima dan terus menyambungkan kekerabatan kedua orang tua kita bahkan dalam salah satu hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah pada saat itu sangat memuliakan seseorang hanya karena orang tersebut sahabat ayahnya kemudian dia bilang kepada seorang sahabat yang bernama kepada seorang tabiin yang bernama Abdullah bin Dinar Rasulullah bersabda, inna abar al birri an ahlawud di abi. Termasuk salah satu bakti yang paling baik kepada orang tua adalah menyambung kekerabatan orang tua kita. Wallahu alam. Bisa, wah. segitu dulu deh. Yeah. Ustaz ya, Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Rito. Silahkan yang mau nanya siapa nih? Oh ya silahkan nak. Nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnul Afwan Ustadz. Saya ingin bertanya, ketika seorang wanita sudah menjadi istri, mana yang lebih harus dipatuhi, suaminya atau ibunya? Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya yang harus diikuti atau ibunya? Hmm. gimana tuh Ustadz, kalau ini okay. ini yang pertama pertanyaannya visioner sekali ini hanya yes. kelas berapa kelas tiga ya kelas tiga oh udah bercita-cita eh, jadi istri kelas berapa kelas lima <laughs> kelas lima Allah udah bercita-cita jadi istri nggak apa-apa persiapan ya dalam dunia keislaman gitu banyak sesuatu yang belum kejadian tapi para ulama udah mikirin. Ya. Nah, ini masya allah nih ada bibit ulama berarti di sini nih ya. di dalam otaknya ada bibit ulama ya. karena ya. dia belum ngalamin tapi udah dipikirin hukumnya. Ya. Oke, okay. uh, So David kalau saya jadi istri siapa yang harus saya utamakan suami atau ibu ya. yang pasti bukan pacar. Ya. Nah, ya. 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 karena fenomena anak muda zaman sekarang kalau ada bentrok janji antara pacar dengan orang tua orang tua dikorbankan generasi muslimah tidak pacar tidak pacaran, tidak pacaran. generasi muslim tidak pacar tidak pacaran. pacaran apalagi santri santri itu pacarnya Al-Qur'an. Ah. Ah. Oke, okay. secara hukum fikih standar dasar standar dasar bahwa suami punya hak lebih terhadap istri jika dihadapkan dengan orang tua si istri. Tapi ini standar kaku. Standar kaku. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah suami yang mendukung istri untuk berbakti kepada orang tuanya, istri yang mendukung suami untuk berbakti kepada orang tua. Ya, yeah. Allah. Gitu. Karena yang namanya bakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban dari sisi manapun. Maka. Yeah. Kamu nanti, kalau cari suami, cari suami yang ngajarin kamu berbakti kepada orang tua kamu, dan kamu pun, kalau jadi istri, harus menjadi istri yang mempersilahkan suami untuk berbakti kepada orang, orang tua tuanya. orang tuanya suami berbakti kepada orang tuanya suami juga berbakti kepada mertuanya kamu berbakti kepada orang tua kamu kamu berbakti kepada mertua kamu kamu berbakti kepada suami suami sayang kepada istri itu rumah tangga isinya pahala semua Allah Allah inilah yang disebut rumah tangga sebagai miniatur surga yeah. Ini istilahnya baiti jannat itu ini ya. Iya. Jadi kalau kita dapat misalnya dapat suami yang soleh, A -a. Ya, pada saat istri minta untuk mengunjungi ibunya, hmm. Hmm. mengunjungi ayahnya hmm. silaturahim, A -a. ya kan? Betul. Pasti seharusnya membuka pintu dan memberikan izin kepada istri untuk silaturahim kepada orang tuanya. Begitu Ida ya? Tidak hanya itu. Bahkan? Bahkan buka ATM. Allah. Ah. Ah, bukan cuma buka pintu. Allah. Mama mau ke rumah orang tua kamu. Abang bukain pintunya plus abang kasih ongkirnya. Allah. Kasih oleh-olehnya <laughs> juga. Kasih oleh-olehnya. Ya nah, itu suami yang baik, Masya juga Allah. sebaliknya. Masya Allah. Jadi sebaliknya istri juga begitu ya. Iya. Kalau suami pengen ngunjungin orang tuanya, istri juga ngijinin. ngizinin. Gitu ya. Allah. Kalau perlu ikut. Ya salam. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ridho. Makasih ya Ayah, pertanyaannya. Kumoh. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dapat ilmu lagi, dan kita juga harus banyak-banyak menjalin silaturahim. Tadi Ustadz juga bilang menjalin silaturahim, jangan cuma sama orang tua, tapi kalau orang tuanya udah ada juga, ke teman-temannya orang tua juga dikunjungin Betul. juga begitu, ya. Baik, Insya Allah Allah beri keberkahan buat kita semua. Amin, Jadi ya jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Tapi terima kasih banyak Ustadz waktunya. Sama -sama. Kita akan kembali di Cahaya Hati Indo. In